Oke, halo semuanya dan ya selamat datang di Tuper dan ya di video Tuper kali ini itu oke, ya dan di video Tuper kali ini karena ada yang request ya. Kita bakal aku bakal tunjukin gimana caranya kita buat seperti itu, oke. Jadi ya udah tanpa banyak basa-basi gimana sih Bang caranya? Oke, let's go. Mari saja kita mulai. Sebelum ke tutorial ya, di sini ada beberapa hal yang kalian perluin dulu. Yang pertama itu adalah tab ya, itu plugin yang paling penting untuk di tutorial kali ini. Dan yang selanjutnya adalah placeholder API dan maybe kita tuh mungkin nanti bakal butuh vault juga dan juga looper karena ya ntar aku bakal tunjukin itu gunanya untuk apa. Kenapa nih kebak? Bang, gimana caranya buat seperti ini? Seperti di FIFA, kok FIFA? Seperti di Elestial. SMP, ya udah kita langsung ke tutorialnya gimana cara buatnya seperti ini, oke? Okay? Let's go. Oke, okay, di sini aku udah di file manager serverku. Jadi kalian pergi ke situ dulu, oke? Okay? Nah, terus kalian ke bagian plugins. Di sini ada yang namanya tabs, ya. Ini semua plugin yang aku bilang di sini aku udah ngasih di deskripsi. Kalian tinggal downloadin aja, oke? Okay? Jadi ya udah kita bakal lanjut lagi, oke? Okay. Pertama hal yang perlu kalian lakuin adalah kalian itu ke config.yml dan pastiin dulu ini udah true. Biasanya ini kalau misalnya default ini udah true. Terus selanjutnya tuh ke ini unlimited name tag mode. Kalian bikin terus seperti ini dan kayaknya cuma itu doang. Terus selanjutnya kita bakal ngeedit, kita bakal buat seperti tadi, oke? Okay? Jadi itu kalian tinggal scroll aja ke bawah ke bagian default. Nah, bagian default ini jadi semua orang bakal terkena pengaturan ini. Jadi tadi aku udah sempat ngotak-atik ya dan aku udah ketemu itu seperti ini. Kita buatnya kayak gini. Pertama, above name. Above name itu berarti yang di atas namanya. Tapi sebelum itu kita ke ini dulu. Kita ke below name. Yang mana itu ada darahnya, ada yang bermacam-macam. Kita bisa taruh langsung aja di sini di bawah tag prefix ini. Langsung aja kita copy ke sini, oke? Okay. Below name ini ingat ya, kalau ini aku udah bikin kayak gini, kita lihat apakah berhasil, oke? Okay. Oke, okay. Ini kalian bisa lihat di sini udah muncul bagian bawahnya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian pas tab reload, di sini ada kayak angka-angka gitu, bukan kayak angka, ada kayak tulisan gitu dia, bukan kayak gini. Itu ada hal yang harus kalian lakuin terlebih dahulu. Yaitu pertama kalian bikin seperti ini ya, tapi iCloud download. Pertama itu player. Selanjutnya itu adalah puppy iCloud download, baru statistik, dan yang terakhir itu puppy reload. Oke, nah ntar otomatis dia bakal seperti ini. Oke, sekarang kita bakal lanjut gimana caranya kita buat tulisan live di atas kepala kita itu. Dan ya seperti ini contohnya, ini kalian bisa lihat nih. Nih orang nih ya. Nih di atas kepalanya nih ada tulisan nih live Alvan CH nih. Udah nih keren kan ya. Ama di sini aku juga bakal kasih tahu nih gimana caranya kita bikin lebih bervariatif dan juga lebih keren. Jadi pas kita mau live streaming, kita tuh tinggal bikin komen gitu dan bakal muncul otomatis di atasnya. Dan kalau misalnya kita udah siap, kita juga bisa pakai otomatis pakai komen gitulah pokoknya ya. Ya, gimana caranya, Bang? Oke, santai. Langsung saja kita ke tutorial. Let's go. Pertama, kita ke folder plugin dan ya, kita tentu saja masuk ke folder tab. Di sini kita ke bagian groups ya. Di sini kita bikin grup ya kayak gini nih. Kalian buatnya kayak gini lah ya. Nah, tapi ini kan aku bikin live nih. Karena di sini aku mau bikin grup yang namanya live. Ya udah, aku bikin live di sini. Dan kalau misalnya kalian mau bikin yang lain juga boleh, asal-asal juga boleh, pokoknya terserah kalian lah mau bikinnya gimana mah, terserah lah ya. Nah, terus yang bagian ininya kalian samain aja. Ini ada tulisan nih dan C dan L live itu bakal munculin tulisan live yang kayak tadi itu, oke. Okay? Nah, ya udah kalian tinggal save aja. Sebelum itu, kalian pasti dulu kalian udah punya plugin script ya. Kalian tinggal download di deskripsi, kayaknya aku udah kasih linknya, atau bisa kalian cari di Google banyak dan pokoknya ya. Kalau misalnya udah, kalian tinggal open, dan di sini udah ada lagi folder yang namanya script, open lagi. Nah, di sini kalian tinggal tambahin aja file ya. Aku bakal bikin file baru, dan di sini aku udah bikin sendiri ya. Ini bikin sendiri nih, aja. Kalian tinggal paste aja ya, kalian bikin kayak gini ya. Kalau misalnya kalian mau bikin lebih keren juga boleh. Ini aku udah kasih basicnya ya, pokoknya kayak gini lah. Ya udah, terus kalian tinggal create file dan kita bikin aja
Ya, aku bikin live.sk. Di Minecraft ini nih, apa yang harus kita lakuin? Okay. Yang pertama, pastiin dulu grupnya kita udah buat ya, tadi ya. Grup. Live-nya kita udah buat dan kita sekarang bakal bikin SK reload. Nah, di sini nih kalian sesuai dengan yang kalian buat tadi. Karena tadi aku bikin live.sk, jadi ya aku bikinnya kayak gini. Udah sih gitu doang sih anjir. Kita bakal testimoni lah ya. Kita bakal coba nih. Kita bakal bikin nih slash /live. Nah, udah. Kita bakal cek di Minecraft kedua. Buset. Ini udah ada nih. Live Alvan Gunawan. Nah iya, udah jadi anjir. Udah bro. Nah, kalau misalnya kita udah siap live streaming nih, contohnya nih. Oke, okay, teman-teman, kita udah siap live streamingnya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya, gitu kan. Ya udah, kita tinggal bikin not live ya. Kita bikin kayak gini dan bam. Tadi kita bakal cek di Minecraft kedua, udah hilang anjir. Sesimpel itu, bro. Jadi ya kira-kira sih seperti itu lah ya. Jadi ya mungkin tutorial cuma sampai segini saja dan semoga kalian bisa work dengan tutorial kali ini. Dan kalau misalnya kalian itu tidak work ya, tidak work, atau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa manfaatin itu kolom komentar ada di bawah. Kalian tinggal tanya di sana. Dan ya, kalau misalnya kalian suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ya, bisa kali bro 250 like deh. Kalau misalnya bisa sih keren sih. Kalau misalnya nggak bisa sih kecewa. Parah. Mungkin video sampai segini saja dan ya. Bye-bye. Everything we do turns out amazing.